7 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari iTech 7732. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang better cap dong. Oke. Coba kita cek dulu better cap. Better cap kali Linux. Kali aja ada. Oke, ada di tool kali linux.org. Bisa diklik. Digedein dulu. Better Cap adalah aplikasi serba bisa, Swiss Army Knife itu serba bisa untuk network attack dan monitoring. Security tool for network capture analysis METM. Bisa dibaca di GitHub Better Cap ini. Oke, okay. Ini Linux homepage apa? Oh, ini homepage-nya dia. Oke. Okay. Tapi kalau dibaca-baca nih kayaknya mirip dengan, oh bukan mirip ya, kira-kira ekivalen dengan Metasploit, tapi buat wireless ini, BetterCap buat wireless deh. Oke, okay. Ini cara jalaninnya, ini cara makainya. Langsung jalanin BetterCap, terus kelihatan yang bisa dipakai apa, modul apa aja yang bisa dipakai. Ini ada proxy, REST, spoof, ARP spoof, DHCP6 spoof, DNS spoof, GPS, HTTP proxy segala macam, MySQL server, which ada MySQL server segala macam, ada WiFi, WiFi online apa segala macam, terus dia bisa langsung lihat apa interface kita yang mana, MAC addressnya berapa. IP addressnya berapa, kelihatan semua. Ini kebetulan ada dua interface nih kayaknya. Ada dua LAN card di komputer. Oh, yang satu LAN, yang satu interface, WiFi kayaknya. Oke. Okay. Nah, kita lihat. Saya udah jalanin Kali Linux, cuman jujur kagak ada di Kali Linux saya. Dan Kali Linux ini nggak akan bisa jalan better cap juga sih. Karena dia cuman LAN doang. Oke, saya jalanin lah screen. Better cap gak jalan karena ini ditaruh di VM virtual box, jadi saya gak bisa wifi. Jadi masalah dengan Kali Linux di virtual box, wifi nya rada-rada on ini, gak bisa. Oke, cuman kita review aja di sini kemampuan cara makainya rada-rada ngeri sih sebenarnya. Ngeri dalam arti gak manusiawi banget. Ini kalau dijalanin kelihatan ini ada, ini yang dipakai adalah yang grafik ini kayaknya. Dia bisa LAN, WiFi, Bluetooth, ini apa sih, keyboard ya, Bluetooth keyboard, bisa inject, bisa masukin ini keyboard orang, akhirnya orang ngetik apa ya, kayak inilah apa sih, lupa jadi yang record keyboard itu ya, terus bisa GPS segala macam, jadi bisa kesini. Oke, okay. Cara instalasinya harusnya nggak susah, bisa pakai Docker. Ini Docker bisa compile dari source juga. Get GitHub, terus CD make build install. Ini bisa juga. Whoops, bisa di Termux kalau mau pakai Termux, kayaknya bisa di Termux. Ternyata dia pakai Go language. Oke, jadi Anda tapi butuh root nih kayaknya. Tuh bisa sudo su. Jadi Anda bisa kerjain juga di Termux. Kalau enggak kasihan sama handphonenya, silahkan jalanin di Termux masing-masing. Oke. Ini Linux. Cuman saya enggak akan bisa jalanin di Kali Linux saya, karena Kali Linux saya taruh di virtual box, jadi percuma juga sih. Sekarang cara pemakaiannya tidak manusiawi sih. Kalau pakai web seperti ini ada lebih enak lihatnya. Cuman kebanyakan kayaknya, oh ini buat jalanin webnya, bisa juga seperti ini supaya bisa di remote dari jauh. Terus interaksinya kalau pakai command line bentuknya kayak gini, clear net show kayak gini,
terus kita bisa kayak kira-kira kayak Metasploit lah, jadi command line banget sih itu. Better cap couplet example ini waktu jalanin ya, waktu jalanin. Terus ini argumen buat command line-nya macam-macam, ada auto start, couplet eval interface, gateway override, no history, segala macam. Nah, ini code kalau udah berhasil masuk, command di dalamnya ada beberapa, ada help yang biasalah, active, quit, sleep, get parameter, set parameter, read, clear, include, segala macam. Ini contoh ini mah customizing from nggak penting. Nah, ini yang penting yang ini. Ini ARP spoof target, net recon, select target to spoof. Oh, ini udah masuk ke dalam nih. Terus aliasnya apa? Jadi bisa spoofing dan sebagainya. Jadi kira-kira gitu kemampuannya, kira-kira equivalent dengan MSF framework, cuman framework-frameworknya kagak kelihatan di sini. Ya paling ARP spoof gitu-gitu sih. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini buat ngehajar ini sih, keyboard. Oh, ini dia. Ini ngajar keyboard. Oke. Ini contohnya. Wow. US Ducky Text. Para keyboard dibabat. Matang dah lo. Ini Bluetooth. Bluetooth recon, off, clear, show Mac. Enumerate read karakter Bluetooth device. Oke. Wow. Oke, bisa ngirim data juga sih. Nih Bluetooth, jadi bisa lihat contoh-contoh sini. Utility apa? Mac changer. Mac changer mengubah Mac address. Oke, yang GPS. GPS show. Oke. Kira-kira itu. Mudah-mudahan kebayang sedikit lah tentang better cap-nya. Saya sendiri nggak bisa nyoba, saya cuma bisa baca doang. Karena Kali Linux saya ada di virtual box. Mudah-mudahan kasih gambar sedikit buat iTech 7732 tentang better cap.